FIFA merekomendasikan jadwal pertandingan malam hari yang tak akan lagi digelar untuk laga-laga sengit. Artinya Persib Bandung versus Persija Jakarta takkan digelar pada malam hari. Di dalam surat FIFA itu yang high risk, berisiko tinggi itu sebaiknya tidak dilaksanakan di malam hari. Berarti mungkin Persib Bandung versus Persija jangan malam, Persebaya dengan Arema juga jangan malam, kata Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi. Ditemui seusai rapat di kantor Menko Polhukam, kemarin, Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, mengatakan salah satu hasil dari rakor bersama TGIPF adalah keharusan PSSI untuk menyempurnakan regulasi penyelenggaraan kompetisi. Nanti akan ada beberapa rekomendasi tentang perbaikan yang tentu kita akan kita kolaborasikan, kata Yunus. Yunus mengatakan, untuk penyempurnaan regulasi, kompetisi juga bakal dibantu perwakilan FIFA. Perwakilan FIFA akan berkantor di Jakarta guna membantu PSSI, PT LIB dan pemerintah. Akan ada supervisi dari FIFA, tadi malam FIFA sudah dengan kami. Kemudian hari ini akan ada komunikasi dengan FIFA dan FIFA berkomitmen akan memberikan dukungan baik itu kepada manajemen, kata Yunus. Yunus memastikan saat gelaran kompetisi Liga 1 berlanjut akan ada regulasi-regulasi baru yang dirumuskan bersama FIFA. Salah satunya soal jadwal pertandingan malam hari yang tak akan lagi digelar untuk laga-laga sengit. Pasti akan ada regulasi baru dari hasil semua rekomendasi-rekomendasi kepolisian, termasuk dari tim TGIPF ini kita akan akomodir semua, tambahnya. Ada dari legalitas, sampai laporan Matchcom diserahkan ke tim untuk dievaluasi apa yang kurang dan dibenahi, kata Riyad, yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Wasit PSSI. Kita yakin tidak ada yang sempurna. PSSI tidak sempurna, pasti perlu masukan, perlu usulan dari seluruh lapisan masyarakat. Tokoh-tokoh sudah kumpul semua dan kami berharap kedepannya bisa lebih baik, ujarnya. Jadwal Persib Bandung vs Persija Jakarta takkan digelar malam hari. Hal tersebut sesuai rekomendasi FIFA terkait jadwal Liga 1. Selain pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta, laga Arema FC vs Persebaya Surabaya juga takkan digelar malam hari. Hal senada dikatakan juru bicara PSSI, Ahmad Riyad. Ia mengatakan dalam rapat koordinasi ini PSSI banyak mendapatkan masukan. Ia mengaku PSSI tidak sempurna. Itu sebabnya, PSSI siap menampung masukan dari sektor manapun guna menjadikan kompetisi sepak bola lebih baik lagi ke depannya.